Nak uri pakat khabar berlaku. Jangan kita duduk dalam lalai. Jangan kita duduk dalam lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ajar kita penuh bahawa kita jangan lalai hidup dunia. Siapa dia hidup dunia penuh dengan kelalaian, maka dia dapat kesesatan. Maka bila dapat kesesatan, maka dia akan rasalah kecewa. Kecewa hidup di akhirat lagi ke datang. Sebab tu kita orang Islam ni dah yakin bahawa masa depan kita tak ada. Selain daripada amal ibadat sebagai ganjaran, sebagai bekalan kita untuk nak seni di akhirat esok, mesti kena ada bekalan-bekalan. Kerana apa? Kerana salah satu rukun imannya ada hari kiamat. Adanya hari akhirat. Maka hari akhirat kita tak boleh nak sampai sana, melainkan kita kena melalui mati. Matilah apa panggil sepadan kita di antara alam dunia nyata dan juga alam akhirat. Mesti kena mati. Tak ada siapa yang tak mati. Kerana Tuhan dia kacing siap-siap dah kematian ni. Tuhan kata ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Muduk mana pun mu kena mati. Tu nak ayat atau buku mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri seorang ni akan merasai mati. Jadi mati ni satu perkara yang Allah Ta'ala nak pindah kita daripada dunia kepada akhirat. Mula-mula sekali persinggahannya ialah alam kubur. Setelah kita meninggal. Sebab tu kita hidup di hari ini, biar kita hidup dalam kesedaran. Kesedaran yang kita penting sekali hari ini. Ya bimai takut kita tak sedar. Kita duduk hari-hari ini bimai takut tak sedar. Kenapa boleh kata tak sedar? Kerana kita sibuk dengan kerja buat kita, iaitu kemuliaan dunia. Keseningan dunia. Kenikmatan dunia. Sehingga kita terlupa akhirat. Banyak mana manusia hidup dunia sia-sia saja tak berarti. Hati dia mati ketika dia pindah kepada alam akhirat, dia menyesal dalam kubur. Dia menyesal ketika dia berada di alam kubur. Hatulah kita bimbang sekali ibu-ibu ayah-ayah di hari ini. Bimbang sekali benda tu. Lebih-lebih lagi adik-adik generasi kita. Adik-adik kecil, anak-anak kecil kita. Macam mana kita nak pejam mata, nak tinggal mereka semua di dunia ni. Sedangkan mereka tak tahu apa hidup. Bimbang takut anak cucu kita sesat. Masuk neraka tak jumpa dengan kita di akhirat nanti. Sebab tu kita perlu sekali didik. Perlu sekali kita didik anak-anak kita di tarikah khususnya. Biar anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi kata, suruh kita tinggal anak yang soleh dan solehah. Hari yang penting sekali. Sebab tu ambo tengok di sini ni. Macam kampung baru ya. Nah, macam kampung baru. Memang kita tengok baru sungguh. Baru sungguh lah. Bukan terbaru tu mana terbaru kampung dah. Baru boleh buat kampung secara kecil-kecil. Nah, masjid kecil ya. Mimbar tak ada lagi. Kau dah baca apa ni, baca ketubah takhrisi gitu lah. Niat-niat mimbar saja tak ada lagi mimbar. Ini nyata sekali. Dimakia juga tadika pun sikit ya, kecil ya. Adik-adik tadika ni berapa puluh orang ya. Tapi alhamdulillah, kita tengoknya ahli kampung sini cakno dengan perkara-perkara agama. Ambil padu dengan perkara-perkara agama. Baik semayat, baik masjid, baik tadika, baik didik Quran. Alhamdulillah. Walaupun kecil, tapi kita tengok berdisiplin. Duduk di dalam
rabiat. Ha, tu kita nak lagu tu. Banyak lagi keperluan sini, kamu tengok. Sebab tu malam ni kita perlu kepada dana. Yang pertama tarikah. Yang kedua keperluan masjid. Kamu tanya ustaz sini. Nah, orang sini lebih kurang rumah tu dalam 40 buah rumah. 43, 44 rumah je. Jadi sikit sangat lah. Nah, wajmaah tu terai-terai je lah. Tu nak royak kata. Jadi kapur kecil sangat. Tapi alhamdulillah. Kita tengoknya. Ibu bapa sini sangat-sangat peduli. Peduli sangat-sangat dengan agama. Tengok malam ni, tengok satu keramaian. Walau raya tak ramah. Tetapi habis malam ini. Pada lendu pun orang mari belakang. Tu nak ayat tu ramah malam ini. Tu. Maka di sinilah. Kita sangat-sangat perlu mengasuhkan anak-anak kita. Anak-anak kita di tadika kita kena perlu sekali. Kita kena mengasuh. Kita kena ajar wibia. Memang dia tu. Wibia jadi anak yang soleh. Solehah betul-betul. Tu. Baik Quran, baik tadika, baik apa saja. Kita kena usaha sedaya upaya. Khususnya kesedaran yang kita ada malam ni. Kita nak kembali kepada perjuangan Rasulullah. Macam mana Rasulullah bawa agama? Demikian juga kita bawa agama pun. Bukan mudah Rasulullah. Rasulullah 23 tahun hijrah agama. Tapi habis-habis eh. Tak pernah rehat Rasulullah. Rasulullah tak pernah rehat. Tak ada penting ke dunia ada. Meskin tak ada makan ni. Siapa tak ada roti nak makan. Hani Rasulullah noya tu. 13 tahun di Mekah apanya berlaku Rasulullah? Ada berlaku pahit. Ada dengan manis, ada dengan pahit. Tapi pahitlah yang paling banyak sekali Rasulullah. Yang mana kita tahu belakang Rasulullah sejarah dia. Rasulullah dia kecil-kecil lagi dah merah-merah lagi dah. Nak ayat atas Nabi kita ni susah. Nabi kita susah. Nabi Muhammad ni bukan anak orang sedega, orang kaya. Bukan anak orang kedebe, orang samsing. Ialah orang yang biasa-biasa saja Nabi kita. Hani noyak Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala pilih jadi Rasul. Maka bila Allah Ta'ala pilih Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tuhan kata pula. Tuhan kata dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum. Sesungguhnya adalah bagi kamu. Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Contoh dan tauladan yang baik. Tengok tu heroik kita. Contoh dan tauladan yang baik. Jadi tu heroik siap-siap dah. Nabi Muhammad ni apa panggil? Beb yang tidi. Ataupun tua yang tidi. Bila sebut atau tua yang, kita kena tiru dia. Jadi Tuhan bakit Rasulullah ni sebagai cermin kita panggil. Kita kecek bahasa kapung kata Rasulullah ni sebagai cermin. Cermin nyuluh. Siapa dia nak buat gapa pergi suluh dengan cermin tu? Tu nak kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin. Boleh suluh berlaku Nabi Muhammad. Kalau kita jadi tok laki, gisuluh Nabi Muhammad jadi tok laki lagu mana dengan bini dia sebelah orang. Okay? Nabi berapa kali tapa bini dia? Nabi berapa kali jek bini dia? Nabi berapa kali supah ke bini dia? Tak ada. Baik, 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 baik. Bukan Nabi pula kata. Nabi kata sebaik-baik manusia. Hei para-para sahabatku, muna tengok orang molek, orang baik. Nabi kata tengoklah
orang yang baik dengan isteri. Tu hadis Nabi royak juga. Nak tengok orang comel, orang molek. Nabi kata orang yang baik dengan isteri. Itulah orang baik. Nabi kata. Ha, tengok. Ha, ni contoh. Kita nak suluh gabur Rasulullah. Kalau kita buka kedai, menego. Tengok Nabi kita nego lagu mana. Nabi kita berjual beli. Lama mana Nabi kita nak boleh nikah dengan Khadijah. Nabi dia jadi anak Khadijah berapa lama nak boleh nikah dengan Khadijah. Menego Nabi kita berjual. Dalam jualan Nabi kita bagaimana dia jual. Supaya ke tak dengan kita jual. Hani contoh nak ayat kata. Kalau kita nak supaya Rasulullah jual pasal Rasulullah. Rasulullah jual laku, 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 laku. Sehingga Khadijah ni pertap cahaya. Khadijah ni mulalah kena ke Nabi kita. Dia tengok Nabi kita berjual dengan ikhlas. Dengan penuh dengan amanah. Tak tipu menipu Nabi kita. Situ Khadijah tengok, oh Rasulullah Muhammad ni jadi sungguh. Situ ku rasa kena. Dulu Khadijah tak ada anak lelaki dah, 40 dah dia. Tapi tengok ke Nabi kita dia kena. Dia pisah hari boleh hari tu lelaki dia juga. Tu nikah Nabi kita tu. Hari ni ayat kata perangai Nabi kita ni comel tak comel. Siapa orang menarik kan akhlak-akhlak Nabi kita. Hari ni ayat kata nak ayat tu Nabi kita contoh cermin panggil. Mudah-mudah tengok. Hati ni ya. Orang hak merah pula. Jenis hak pasal merah menatai pula. Tengok Nabi kita merah lagu mana. Nabi kita besok perah. Ambil upah perah kambing. Nabi kita. Perah susu kambing, perah susu utah. Nabi kita nak ayat tu. Hijau dia. Tengok Nabi kita perah kambing lagu mana. Supa tak dengan kita perah kambing hari ni? Supa ke tak dengan kita perah lembu hari ni? Hani contoh noyak Nabi kita ni. Boleh tengok belakang Nabi. Kalau kita orang susah, tengok Nabi kita susah tak? Allahu Akbar. Nabi susah tak pernah mengadu kelaparan dia. Dia tak pernah mengadu kata dia lapar. Nabi duduk dia, dia tak kata gapo dia lapar pun. Kerana Nabi lapar? Kerana dia anak yatim piatu. Ayuh tak ada, mak tak ada, tocer tak ada. Ni Nabi kita tengok. Dia tak teriak, tak menangis Nabi Muhammad. Dan dia tak jahat. Masa dia kecil-kecil, dia main dengan budak-budak. Tak ada dia wahuna dengan orang. Kata nak kikir anak orang ke, nak tolak anak orang ke. Nak gocoh anak orang ke. Tak ada Nabi kita. Tengok pergi perangai Rasulullah. Ha ni contoh-contoh ni. Ni kita nak mengingatkan hari hijrah. Ataupun apa panggil tahun hijrah ni. Untuk nak melahirkan kesedaran ni. Kita nak jadi sedar buat kita. Kerana apa? Kerana bila kita sedar dalam hidup kita ni, kita tak akan jadi sesak. Dan kita tak akan jadi kita hidup ni ralik. Siapa dia ralik, siapa dia sesak, maka dia tak jumpalah dengan kebaikan masa depan dia. Lebih-lebih lagi dia tak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok Nabi pun deroyak. Nabi pun deroyak. Siapa dia tak ingat? Siapa dia tak padu ke agama? Maka orang ni kecewalah. Masa depan dia nak ayat tu di akhirat nanti. Ha, sebab itulah kita nak kesedaran hari ni. Ha, ibu-ibu kita supalah. Tengok bining Rasulullah lagu mana. Bining Rasulullah lagu mana ibu-ibu. Kita kena bersikap dengan sepuluh isteri Rasulullah. Macam mana isteri Rasulullah. Sobah. Siti Khadijah sendiri. Noyak tu. Dulu orang kaya. Tapi dekat nak mati sesak. Habis-habis sesak. Tak ada kain nak pakar. Pakar kain tapung moci-moci.
Siti Khadijah pakai kain tapung. Dekat nak mati, kain tak cukup nak buat kapal. Nak buat kapal mayat dia, kain tak ada. Tengok orang kayu. Gimana harta dia? Ui ke Nabi Muhammad berlaku untuk perjuangan dakwah. Ha, cuba tengok. Pas kita hari ni ada ke tak? Bining siasalah untuk kebaikan tok laki ada tak? Ada tak tok bining jual gakah mah dia, tok laki dia tu buat kherap sejik dia tak? Tak ada. Nak lagi ada. Tidak. Ha, dia minta ke abis, abis. Kuk berat abis. Abis matang tu hari. No, garu kepala bubuh dari belakang. Ha, bining nak ya. Tak ada sobat. Hari ni nak ya. Pasal apa ni? Ha ni nak cerita kata kita hidup dunia ni. Kalau kita tak mengingati benda ni, mana nak tertimbulkan kesedaran? Di mana nak melahirkan kesedaran kita hari ni? Sebab tu kita kena mengingati. Kita kena ingat. Khususnya peristiwa silam Rasulullah membawa agama. Peristiwa Rasulullah dulu. Nak boleh ada agama Islam yang kita boleh menganut sampai hari ini ni. Nak boleh sampai pak kita hari ini ni. Kalau Nabi kita tak sungguh dan para sahabat dia tak sungguh. Macam mana nak sampai di jerah bokok ni. Lebih-lebih lagi jerah bokok ni. Dah hampir dengan kapung siar ya. Tapi alhamdulillah. Taufik hidayah Allah Ta'ala. Nak ayat kecil-kecil pun tak apalah. Masih kukuhnya Islam. Karena perjuangan Rasulullah ada keberkatannya. Sebab tu hari ini masih lagi orang duk mengucap dua kelima syahadah masuk Islam. Tengok perhati Europe. Buat-buat masalah banyak. Banyak-banyak masuk Islam. Hak tina pakai tudung, pakai dakwah. Allah jangok-jangok-jangok berlaku. Siapa teriak buat dia. Mujurnya boleh masuk Islam. Bimeh takut puan dia sesak sampai mati kat neraka tempat tak tubik dah. Hari ni nak ya. Masalah dia baca Quran dia tengok. Hak apa ni hak terjemah dengan bahasa orang putih. Dia baca dia menarikkan Al-Quran. Tanda kata Al-Quran ni apa panggil Kitabullah. Yang sejati tak serupa dengan kitab-kitab lain. Kitab lain pun kitab Tuhan juga. Kitab Injil, kitab Tuhan juga. Kitab Taurat pun kitab Tuhan juga. Kitab Zabur pun dimakai juga kitab Tuhan juga. Al-Quran pun kitab Tuhan juga. Tapi Al-Quran tak ada orang, tak ada orang khianat. Tak boleh khianat Quran. Hal lain khianat berlaku. Sebab tu mereka menjadi sesat. Sebab tu mereka jadi sesat. Karena mereka ubahkan kitab-kitab Allah yang turun daripada langit dulu. Tapi Al-Quran, Masya Allah, Tuhan jaga. Tuhan jaga. Sebab itulah kita kena berasa mujur, mocik-mocik. Kita jadi orang Islam ni mujur sekali. Mujur sekali, Noya. Mujur Tuhan jadi benihnya benih orang Islam. Mujurnya Tuhan ni jadi benih-benih orang. Jadi benih orang. Tak sini. Tindung. Mujurnya Tuhan jadi kita ni benih-benih orang. Kalau jadi benih lembu, lama dah dia semalam. Ni buat kita ni. Kita tak boleh pilih. Siapa dia nak jadi benih ke apa tak tahu kita. Kalau jenis bewok, siap dia boleh hutan kita. Kalau kena jenis kerak, dia boleh bukit. Jadi jenis, kita jadi benih. Tuhan pilih jadi benih manusia. Hani no ya. Kita kena berasa cokdi. Kita berasa butuhnya kita, Tuhan buat jadi benih tu benih manusia. So, pas manusia ni Tuhan royak dah. Fi ahsani taqwim. Manusia ni Tuhan buat secome-come betul. Secome-come body. Body kita, modi kita ni. Molek. Molek. Cuba kita ukur dengan makhluk Tuhan yang lain.
Kita cukur dengan makhluk Tuhan lain. Kita makhluk Tuhan juga. Gajah makhluk Tuhan tak? Makhluk juga. Molek tak gajah? Dengan kita jangan biar gajah dengan kita. Tuhan makhluk Tuhan, makhluk Allah tak? Lembu makhluk Allah ke tak? Makhluk Allah juga. Kita dengan lembu molek kita. Molek siapa dia kita dengan lembu? Cuba kita ukur tengok. Kita dengan itik, dengan serati, dengan haye, dengan ular. Molek siapa dia? Molek kita. Karena Tuhan royak dah fi ahsani taqwim. Tuhan betul, Tuhan jadi kita ni sucome-come betul ke. Tuhan buat malaikat hudu. Tuhan malaikat jin hudu. Tuhan buat hatu tak nak royak dah lari ke hatu. Tidak huduh belaka, huduh belaka. Tapi kita ni Tuhan buat molek. Padahal tak nak jangok mana kali ni hidung gebeng belaka. Tapi jangok lagi. Tu hewak. Kalau puak setan iblis ni huduh namna. Gigi jare-jare puak jin. Gigi jare-jare muka yak keriput-put. Huduh noyak tu. Tapi manusia Allahu Akbar. Tu kemuliaan noyak tu. Manusia tu hewak buat ni. Comel. Tengok comel tak comel. Tu hewak ni fi ahsani taqwim. Secomel betul ke kita comel. Tengok tu hewak mulut sini. Cuba kita fikir kalau mulut duduk dada. Kalau mulut duduk kopek ni. Lagu mana nak kata. Hidung duduk pipi. Molek ke tak? Tak molek. Tengok tu hal letak ni. Mulut, hidung. Mulut, hidung. Sengen bibir mulut je. Gena tu letak situ. Ya mudah royak. Mulut rangu nak makan hidung kata janggi-janggi. Basi dah, basi dah, basi dah. Hauk lalu. Tidak. Ha gena, nyanyo perut lah. Ha, nyanyo perut. Gena, sakit perut lah. Tengok. Matanya tak sini ni. Sengih sikit ya hidung cengak sini. Lepas tu kat mata tak tepi ni dah. Allah. Ha. Eh kalau mata dia bucur ni sutir ni sutir siap anggur kita. Nak berjalan lagu mana tahu. Tepuh mi kita siap. Ha tu nak ayak. Comel tak comel. Ha tu nak ayak. Dah. Pas hidung pula pun tengok. Ya tak kot tu. Ada hak kepik. Ada bobo kepik. Ada hak macung, ada hak cokeng, ada hak gebang hidung. Noyak tu. Tapi lubang dia ke bawah. Ah, kau buat lubang ke atas, gelap hujan lari dah. Dia berkata, gena nak pokok untuk derah, gelap hujan. Ha, gena takut masuk. Masuk air. Ah, jalan hujan bunyi kelong, 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 kelong. Kena air masuk leh hidung. Tu hewak kau ni. Mujur, mujur, mujur. Pai tepi ni nyawak kelinga pula. Duk sini belako. Upakon hok samkan, samkan duk sini belako. Mata nak tengok tu sini. Mulut nak kecek tu sini. Tengok. Upakon samkan dia manusia duk sini belako. Mula dia otak semua. Ha, otak mikir. Mulut kecek. Mata lah tengok. Ha tu. Mata kata kena. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Kaki pun tak jakoh. Tengok. Ya makak boleh. Hana ya. Pas telinga pula ya buh kau ni. Ni buh nata ni. Buh nepih, nepih. Kalau tak ada kau ni, molek tak? Ni. Cuba kerak oleh sebelah. Nak tahu molek ke tak? Hani nak ya. Tu hewak molek. Kalau tak ada hening, ambo rasa tak berlaki dah kalau retina. Orang tak masuk dah. Ha, itu tak? Molek tak retina? Janguk tak retina tak ada goni? Kelinga tu ada lubeh dah tapi tak ada goni je. Tak ada goni je. Kalau jatuh tahu pakai cop beribun. Tak berlaki sama tua. Mana dia tu? Muka comel.
tapi telinga tak ada nak teri. Kalau tak ada telinga, ada tapi tak ada goni. Hanya ya. Cuba tengok bewok, bewok. Bewok ada tak goni? Bewok tak ada. Ada telinga saja tapi goni tak ada bewok. Pak boleh tak? Tak boleh. Hanya itu hewan. Tangi ni boleh molek tu hewan. Dengan tubuh tinggi rendah. Tangi, tangi tengok. Iwak tangi. Dulek-dulek ni. Tangi kalau nak kain dulek-dulek ni. Tengok. Lepas tu boleh molek. Ni noyak tu kata. Fi ahsani takwim. Tu buat manusia ni sebaik-baik betul. Secome-come betul ke? Dia tak tangi tengok. Kalau tangi panjang sikit siapa dia buku lali. Come tak? Menimbah dia di tun. Ah, molek tak? Tak molek, tak molek. Mau molek ya tak siap. Jalan apa molek ya. Ha tu. Padah dengan tubuh dia. Tubuh tinggi setara tu, tangi panjang setara tu molek dah. Ha tu noyak tu. Bagi tak punggung pula bawah. Punggung tahi. Nyogi tak lek bawah tengok. Kalau tak tak sekak, ngamuk ke lagu mana? Pas nak jamai nak buh lagu mana? Muh tu. Nak berok dan negak ke dalam teletah? Ha, cuba ke tengok. Tengok, punggung duduk di hujung kali. Kena? Dia tahu dah, hak tu nak waktu bik benda tak molek. Sosok tak laku atas-atas ni. Karena hidung duduk sini. Dia katuk dengan hidung. Dia tak bawah. Tu seni lalu cakruk. Pum. Ah, tengok. Hari ini kita nak kaji kejadian Allah. Allah Ta'ala royak kita. Hari ini perlu sedar juga. Sebab tu orang tak syukur nikmat yang Tuhan beri ini Tuhan marah sekali. Tuhan marah sekali orang tak syukur nikmat. Ha, tu. Tapi bila orang tu syukur nikmat, Tuhan tambah lagi, tambah lagi. Ha tu, la in syakartum la azidannakum. Siapa dia syukur, aku nak tambah lagi. Mana tu hewi mato, wi gapo kita wak, wi kena ngaya suruh, tu hai tambah lagi nikmat, tambah lagi, tambah lagi. Tambah umur lagi, tambah segar lagi, tambah harta lagi. Tapi tu hai kata wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa dia kupur dengan nikmat aku beri, maka orang ni jagalah azab aku di akhirat esok. Ha, makan tak habislah, makan tak habislah. Ha ni noya. Nikmat dah kita syukur noya. Tuhan marah sekali. Nah, Tuhan marah. Sebab tu dalam satu ayat Tuhan kata gini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tuhan kata banyak. Aku duk cedek. Aku duk cedek neraka jahannam, aku nak bubuh. Minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Jenis jin dan manusia aku nak cedek dengan kau jahannam dah. Aku nak sumak dulu dah tu. Kerana Tuhan marah gitu lalu. Tuhan kata lahum qulubul la yafqahu nabiha. Orang tu aku wi otak ke dia. Nikmat besar otak-otak. Tapi Tuhan kata la yafqahu nabiha. Otak dia tak mikir benda sebenar. Otak tu hewi dia tak mikir benda sebenar. Maka jaga akhirat so aku nak bubuh dalam neraka. Ha ni cuba tengok. Tapi kita duduk hari-hari jangan duduk mikir nak makan saja. Kena mikir beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita kena reti bahasanya Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia ke alam dunia ni. Tak ada muka lain. Illa liya'budun. Malaikat supaya mereka itu beribadat. Ibadat. Ibadat doa kau satu. Ibadat doa diangkau satu. Pertama sekali adalah ciwit kita. Ialah ibadat. Tapi kita tak ibadat yang berapa. Kita tak gabut dunia mula-mula. Kerja buat. Kerja sama tak ada ibadat. Sini dah kita kecewa dari di akhirat nanti. Ni orang tak sedar ni. Orang tak sedar. Kerana apa boleh kata tak sedar?
Kerana dia ada tidak ada kajian dalam hidup dia. Tuhan kata lahum qulubul la yafqahu nabiha. Orang ni akui otak dia tapi dia tak mikir dengan agama. Dia duk mikir nak tetap nak cari duit, nak makan perut ucik. Tapi dia tak ada fokus kepada amal ibadat. Dia tak cara ke amal ibadat. Tuhan kata jaga akui otak muduk mikir nak makan rangkosa. Jaga akhirat esok aku nak bakar lah neraka, nak boleh neraka jahannam. Ini Tuhan royak sendiri. Tuhan marah ni. Kerana apa tu? Tu lah panggil nikmat Tuhan. We kita tak bersyukur. Tak terima kasih, tak ada berasa maha otak Tuhan we. Duk mikir nak makan, nak rangoh. Duk mikir nak kerja buat, ya semayet tak. Ni Tuhan marah sekali orang khainak. Lebih-lebih lagi, orang khainak otak. Allahu Akbar, Tuhan marah benar-benar. Tuhan bolehlah neraka. Orang khainak otak, khainak otak. Hani ingat tengok Islam ya ajar. Ni kita perlu kesedaran ni. Ni hijrah melahirkan kesedaran kita. Tuhan marah benar orang khainak otak. Sani dia royak sani, orang tak guna otak. Otak tu hewi ni dia duk mikir nak makan, duk fikir esok nak boleh berapa eh. Lusa nak makan sup ke apa eh. Tulak nak makan nasi ke apa eh. Tak ada fikir hati tewak amal ibadat. Tak ada ketua'atai kepada Ta'ala. Hatu hai marah. Lebih-lebih lagi orang khena otak. Orang khena otak. Siapa dia khena otak? Muda dan mudi kita. Tidak. Orang khena otak. Siapa dia ni? Iaitu puak-puak kita hidup khena hari ni. Khena mana? No, Nabi royak dah dalam satu hadis. Dalam satu hadis Nabi royak dah. Arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 jenis manusia. Ada si prophet. Ada 4 jenis manusia haqqun 'ala Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Allah Ta'ala ta'wi masuk syurga. Ada 4 gulungi manusia Tuhan ta'wi masuk syurga. Ha, cuba tengok. Ada 4 beseng manusia Tuhan tak masuk syurga. Wala yuziqa na'imaha. Dan Tuhan tahu juga kecak nikmat-nikmat syurga. Tak boleh juga. Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak kecak syurga pun tak boleh. Mana tak orang ini dalam neraka lah. Siapa dia Nabi royak 4 gulungnya? Yang pertama Nabi kata mudminu khamrin. Orang yang sentiasa mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Orang wakwi otak punah. Otak punah. Otak punah. Otak punah. Perah tu. Bila sabar dia wakwi otak punah. Orang ni mai misit kausawan. Ni nak yakwi tahu ni. Ni tu yang marah ni. Ya orang mabuk dia kena otak. Hasan ni kita guna otak tak kena pun Tuhan marah dah. Tuhan kata guna boleh neraka jahannam lahum qulubul la yafqahu nabiha. Akui otak dah tapi tak mikir dengan kebenaran. Tak ada mikir untuk nak buat amal ibadat, tak ada nak belajar, tak ada nak tahu apa. Duk tu nak mewah nak isi perut bodoh ya. Orang ni ingat molek akhirat esok. Tuhan kata aku nak sumak dalam neraka jahannam. Apatah lagi hadis Nabi kata mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Mabuk tak ada beradu lagi. Mati dalam mabuk. Siapa dia mati dalam mabuk tak kira. Wairung kau ada anak dah kau menatu kau tua kau. Mai misid kau sawan. Apa gitu. Ini yang kita nak sedar hari ini. Dari kita ngaji, dari kita bicik, tubiklah buah-buah. Untuk kita sedar khabar belakang. Ha, ni.
tu prapet ti 1 prapet ti 2 gapo namo wal aquli walidai anak yang neraka dua ibu bapa mai misit kau sawan hani noyak tu nabi goyak sia-sia tu hani noyak tu gapo ning noyak tu nikmat ya Tuhan kita kalau tak bersyukur maka kita akan kecewalah di akhirat esok hani Tuhan we tangi tapi tak ada uak kebaikan dengan tangi. Tuhan we mata duk tengok benda lain tak tengok benda molek. Tuhan we mulut tak ada kecek benda molek, duk kecek benda jahat. Tengok. Ha, habis kita nak ayat. Semua tu nikmat belaka. Semua tak kita ni nikmat belaka. Mata nikmat, hidung nikmat, mulut nikmat, telinga nikmat, kepala nikmat. Semua tu nikmat belaka. Tekak nikmat. Perut nikmat. Kaki nikmat. Tangan nikmat. Semua nikmat belaka. Haa. Tu nak ayat kata nikmat belaka. Sebab tu kita kena jaga nikmat tu. Haa. Kita kena beribadat. Baru kita bersyukur. Kita guna nikmat ni tak kena dengan cara. Panggil kita ni deraka kepada Allah. Deraka kepada Allah. Ha ni ingat molek. Ha ni takut sekali ni. Tu Tuhan royak. Tuhan nak buruk dari neraka siap-siap dah. Tuhan kata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Tuhan kata lagi dalam ayat ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang tu Tuhan wi mata dua butir tapi tak tengok benda sebenar. Tuhan kata aku nak boleh neraka jahanam. Walahum azanul la yasma'una biha. Yang ketiga Tuhan kata Tuhan wi dua telinga sore-sore. Sore-sore wi dua telinga. Sani mata. Wi dua telinga tapi telinga dia tak dengar benda sebenar. Duk dengar lagu-lagu lutung. Duk dengar lagu-lagu karaoke. Duk dengar lagu-lagu rock. Kau tak ada pedah. Tak ada dengar orang okay, baca Quran dak telinga dia. Oh Tuhan kata aku nak sumak dalam neraka jahanam. Ni orang okay, guna nikmat Allah Taala tak betul dengan kehendak Allah Taala. Ha ni. Karena Tuhan royak dah aku buat jin dan manusia ni supaya beribadat. Supaya beribadat. Tuhan nak we kita beribadat. Hanya kita beribadat. Kita mengatik, kita berzikir, kita baca Quran, kita semayah, kita puasa, semua tu. Hanya talih nak puasa, talih nak semayah kalau perut kita lapar. Maka kita pergi kerja, motonglah cari duit, beli beras. Maka nak we kenyik untuk nak rokkan beribadat saja. Tapi kita dok. Kita cari dunia berlebih-lebih. Kita. Siapa kaya tak ada gamuk. Kerja ni siapa sambung OT pula. Klik dah pukul 4 tadi tapi OT pula. Kau sebelah lek malam ni boleh 400 pula. Klik subuh esok. Allah. Ha ning dah orang panggil orang tak bersyukur nikmat Allah Taala. Tuhan marah sekali. Tuhan marah. Tuhan kata aku wi otak tapi tak mikir benda sebenar. Tuhan kata aku wi dua butir mata sore-sore tapi tak tengok benda sebenar. Sore-sore aku wi dua telinga tapi tak dengar benda sebenar. Tuhan kata kena ulaika kal an'am. Orang ning Tuhan kata sepenga benatan. Tuhan tiap-tiap kal an'am supaya dengan binatang wak gerbek supaya dengan lembu supaya dengan kambing supaya dengan unta dah ni Tuhan kata Tuhan tiap kita Tuhan tiap orang macam ning supaya dengan binatang dah Allah Tuhan hina gitu lalu ya kenapa apa boleh Tuhan tu tiap dengan binatang. Kerana binatang lembu, dia tak ada memikir apa otak dia, dia nak makan. Ya.
Kita kira anak getah orang ke, padi orang ke. Asalkan dia lalu, dia makan belakang. Tak kenal untuk menik ke, untuk nebel ke, untuk imik ke, bahaya belakang. Mana otak dia tak ada guna tak. Nak makan sekarang, tahu makan ya. Ha, tapi Tuhan kata supaya dengan benar-benar lah. Mata. Tuhan wi tak ada tengok benda sebenar. Tak ada tengok benda sebenar. Tuhan kata supaya benar-benar lah. Telinga Tuhan wi tapi tak guna benda sebenar. Supaya benar-benar lah. Tu Tuhan kata sendiri dalam Quran. Orang yang pesening Tuhan tiap supaya dengan benar-benar. Ula'ika kal an'am. Itu-itu orang semacam seperti binatang korban. Ha, serupa dengan lembu dah. Kalau kita kecek mudah-mudah ke, mu ni mak serupa lembu dah. Tak ada mikir ke apa, mu nak makan sekarang tu deh. Semaya pun tak ada pergi sejik. Orang jemaah belakang pun tak ada pergi. Allah mu ni kau serupa lembu kubah dah. Oh, gelak sejak tidur dah. Oh, tidur serupa lembu dah pagi esok tu. Serupa lembu duduk lekan ni deh. Ah, hani nak ayat tu, hai sendiri. Tuhan kata ulaika kal an'am, orang semacam tu tak guna otak dia, tak guna mata dia, tak gunanya telinga dia, Tuhan kata sepuluh menatah dah. Balhum adall, Tuhan akik pula. Bahkan orang tu bukan sepuluh menatah, lebih pada menatah lagi. Ha, cuba tengok Tuhan marah. Tuhan kata bahkan demo tu tu lebih pada menatah lagi. Sani duk sekodah menatah ya, baru. Duk sekodah menatah tu teruk dah kita sepengah lembu dah. Ha. Hanya bezo kita tidur, tidur dalam dia tidur luar rumah. Kita tidur tak lembek, dia tidur letai. Tu je. Ha, tapi setarahnya otak tak ada guna. Mata tak ada guna. Telinga tak ada guna. Orang ni semata-mata nak hidup kemewahan dunia saja. Hal ni kita perlu sedar hari ni. Kita perlu sedar. Kerana apa? Kerana kita bukan sudah dunia dah. Kalau sudah di dunia tak apa, kita carilah kekayaan. Kerana kaya saat ni membawa seni. Kita kata. Tetapi kita bukan sudah di dunia. Bukan Nabi kata, biru sabil. Dunia ni sebagai lalu jalan. Ya. Itu sebagai lalu jalan. Kita lo ni lalu jalan ya weh, bukan tempat kita sini. Sebab tu tiap-tiap orang itu tu hawi okat kita tak suka berlaku. Sabik tu dunia ni lo dunia ni. Apa ngi okat kang dia una ciwit. Okat kang dia una ciwit. Sekali sore yang mau cibon ciwe. Amma pun sekali. Nak berapa tahun ikut. Dia ni 90 mati. Sekodar 90 tu. Tak kelima hari dah. Kerang dia nak cuit. Pai kau pai le. Tidak. Tak kelima dah. Hani nak ayak kata dunia. Kerang dia nak cuit. Kita sekali sore ya. Tak ada kata kita ni mati. Babosuh mati dah. Tahu tak ada. Baru ni kita tengok lah. Dah lewat 3-4 tahun tak ada. Lah hidup kelima pula. Kelip tak ada. Pai kau pai lagi. Ha ni kerang dia nak ciwit. Sebab tu kerang dia nak ciwit ni kita kena guna usu molek-molek sekali. Ha, guna usu molek-molek ciwit kita. Kau duit dari dunia ni molek sekali. Kerana apa? Kerana pak kita nak gini telotkan. Kita nak gini telotkan. Khalidina fiha abadah. Kalau kita buat molek sini, sana seni siapa bila-bila. Maybe one sit suit. Tak ada one sit suit, tak ada. Tak ada, telotkan. Hani noyak. Tapi kalau kita sini, kita joli. Sini kita buat jahat. Sikit lagi tu hewi lah. Balasan dia ke apa? Naruk. Duk situ, khalidina fiha abada. Tak ada sin suit juga. Tapi toraman. Ha, tu nak. Dua pilih. Pakak mikir. Pakak sedar belakang kita ni mati duduk dapat. Muka Tuhan kau koci dah kita ni.
Tuhan kata aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Tu walau kuntum fi burujim musyayyadah, kalau mu lari tak sampai mati, ginusuk dalam peti sekalipun mu kena mati juga. Ni Tuhan royak mu sah larilah mati. Mu tak sah larilah mati letih peri ya mu kena mati. Mu lari gi Bakok, mati Bakok. Mu lari gi Mekah, mati Mekah. Mu lari gi di Australia, mu mati di Australia. Mu lari di Amerika, mu mati Amerika. Gilah mana pun, aina ma takunu, di mana saja kamu berada. Munduk mana pun, yudrikumul maut, akan jumpa dengan mati. Hani mati tu heroyak sia-sia dah. Sebab tu moci-moci, ambo-ambo semua ni, poci-poci ni, kena mati tak lama dah. Tak lama kita akan tak ada di jerah pokok ni. Nama kata mak di mana? Tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit ke apa? Tahu sakit Pak Limon ni. Kara bermua tu. Cimanih pun ada. Jatung pun ada. Lepas tu tai pun ada. Rakyat sutai dah. Lepas tu duduk mau sakit seminggu. Lepas tu pai. Dia dah. Orang pun buku-buku mani-mani. Buku kain putih. Kita lah kubur dah. Semua ni kena duduk lah kubur lah kot. Ingat molek. Kena duduk dalam kubur berlaku. Ambo-ambo pun. Tapi kita nak duduk jago mana. Nak ayat atau kita duduk dalam kubur. Hari ni kita nak pisah. Kena pisah. Jangan lalai hari ni. Nak sedar. Nak sedar. Sebab tu kita kecil hijrah ni. Untuk nak melahirkan kesedaran. Kesedaran kita. Nak we sedar. Nak we khabar. Kalau mu tak ada bekalai lagi. Mu buatlah bekalai hari ni. Mu jangan duduk. Jangan tidur teruk. Jangan tak khabar. Semaya mu kena jaga, jangan tinggal. Puasa setahun sekali, jangan tinggal. Ngatik-gatik, zikir-gatik, sedekah jariah-gatik. Buatlah kebaikan, macam-macam kebaikan royak tu. Hani tu heroyak dah siap-siap dah. Suruh kita saat ni kuatkan amal ibadat. Kerana mana? Nak pergi makan sana. Kita buat bekalan, nak pergi makan sana, buat sini juga. Hak nak makan sini pun sini juga. Kalau nak makan hari-hari nasi-nasi kerabu ni, kita kena vaksin ni juga, kena kerja sini juga. Kalau nak pergi akhirat esok, kena vaksin ni juga. Habis dalam kubur tak ada semaya, dah. Dalam kubur kena kelubung lagi, pakai dakwah, dah. Dalam kubur kena poso lagi lah bulan Ramadan, dah. Kalau nak poso di hari ni lah. Kalau nak kelubung hari ni lah, pakai dakwah tudung lah. Ha, kalau mu nak zikir, nak baca Quran, bacalah hari ni. Mu tak ada main masjid lah. Tak ada dah. Dan kita gigi lah. Ya tu. Sebanyak mana kita buat, banyak tu lah kita akan bawa pergi. Kalau kita bawa banyak, alhamdulillah. Kalau bawa sikit, kita toraman tengah jalan. Ha, toraman. Kerana hak kita nak pergi ni, buat cik weh, berjuta tahun lagi. Bukan 100 tahun. Berjuta-juta tahun lagi. Hak kita duduk dunia, dah hak sipi kapai lah. Tidak, hak kita duduk dunia ni. Hak kita duduk dunia ni tu hewi sekodar ni je. Sekodar umur kita. Orang ni mati 70, ha 70 dia tahu. Dia duduk dunia, dia boleh kecak dunia 70 tahun. Dia boleh royak belakang. Masa 70 tahun. Orang yang mati 50. Dia tu matilah budak-budak lagi. Ha budak-budak. Ha ni noyak dunia. Kerang dia nak ciwi tu kun. Ha tu. Lepas tu kita nak upaya pergi kepada akhirat. Kita nak jai denu. Denung lah apa ni tiyu asai kita hok tejing. Tempat yang kita nak duduk sana lah hok tejing. Sebab tu kalau siapa dia cidik, dia buat bekalai banyak, dia senis sana. Senis sana dengan jangok, dengan mewah, dengan tak mati, dengan muda, dengan terik, dengan molek. Duk di dalam belakang, moci-moci, weh, hak kita nak. Dunia kita tak boleh ambil. Dunia nak buat talis sekandak-kandak kita. Kita tak say ni, huduh-huduh bawa kita ni. Nak lah ni, huduh-huduh ni, hidup gebang ni. Hidup kepek ni. Si brown ni. Nak tak, kelaring-kelaring nak tak. Tosik kita nak, acu boleh nak wujud jangok kita.
putih jangok. Rambut hubai tak sih nak miok. Nak wedek gitu. Lepas tu nak wedek sehat. Tak sih lelah-lelah. Kita. Apa boleh tak? Tak. Dunia lagu ni. Tak boleh sekandak-kandak kita. Tapi akhirat esok. Allahu Akbar. Tu hewi sujud. Dengar jangok. Jangok, jangok, jangok. Orang tino pun jangok. Moci-moci ni jangok berlaku di akhirat esok. Terkejutlah nanti tengok. Dia masuk syurga sikit lagi terkejut. Gisuluh dengan cerming dia syurga. Allah. Dia mau gelepar dung-dung tak seko kata. Lah, aku lah. Jangok. Tu nak yang jangok. Tubuh putih lah, hidung macung. Pada tengok bulu mata pada dah. Bulu mata lebih dah pakai maskara lagi. Duk kelik lak, lak, lak puan nak care dah. Allah, ha. Pak tak ada, hok tua sore hebuk. Hok gigi, hok tiga urat tak ada. Gosi saja tak ada. Jangok, muda, tetap. Umur belah-belah se. Anak cerdong belakang. Oh, ha bini kita ko anak bidadari ko jangok berlaku. Ha ni no ya orang reti ya bu ni. Ya tahu dah. Rawan ha tu nak ui di akhirat esok. Allah sujud. Hari ni jangok pada kemarin. Ha esok jangok pada ni pula. Lusa jangok pada esok. Ha ni no ya atau kita tiap-tiap tuan ni pelian dia. Terjumpa orang saing kita tengok. Eh, jangok lagi pada hari ni weh. Eh, marah jangok juga tapi hari ni jangok lagi. Bawa temui esok pula, oh jangok lagi. Tengok tak puas dalam syurga esok. Kita tengok ke bini kita pun tak puas. Bini kita tengok kita pun tak puas. Sama-sama muda terik ting. Orang jatuh Nabi kata umur 33 dalam syurga esok. Orang tino ni belah-belah saya. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu kita kena jom hari ni walau kita teraman sara mana pun untuk buat amal ibadat. Kena utun. Kena sobah. Ha, boleh puasa bulan Ramadan. Walau panas anak, kita kena puasa bulan Ramadan. Semayah malas sara mana pun, kena semayah. Kena payayam. Hai sud-sud. Kenapa? Kerana nak ambil di akhirat esok. Tak ada dah. Siapa dia turut nafsu, malas semayah. Malas maye, malas mengatik, malas berlaku. Tak apalah sedunia ni mu malas sekodan ni ya. Tapi ingat akhirat esok mu tak jumpa dengan kesening ni. Mu tak jumpa dengan seni di akhirat esok. Oh, nak ayat kata. Karena tu yang kata oleh Quran, man amila solihan fali nafsi. Siapa dia suka wa amal soleh, fali nafsi. Dia boleh tupai amal soleh dia di akhirat esok. Ha. Siapa dia buat kejahatan? Fa'alaiha. Dia akan haklang dia sendiri. Tuh. Jangan buatlah dosa di hari ini. Khusus-khususnya adik-adik rumanjo kita. Adik-adik wairung kita hari ini ingat molek. Malam ni nak ayat tema hak bui ke babo ni comel sekali dah. Hijrah melahirkan kesedaran. Kita nak sedar hari ni. Ni adik-adik warung kita, janganlah. Kita kacau bapa duk makan menate tu, duk minum menate tu. Kalau tak ada muka lain tak apa, tak kata. Ni ainyo belana. Ai Coca-Cola ada tak ada kena buh si kun roy ke pek, kun roy song roy ke tak. Tidak. Tupak dakak pun ada. Tak nak makan apa-apa kita makan benda tu. Siapa tu heboh dan neraka kita? No. Sebab tu kena cair semua. Kena guna otak kita. Ha ni ingat boleh. Kerana Nabi kata dah. Orang mengekali mabuk. Orang ni main misit kau sawan. Pakai cair apa kita. Ha tu. Kacai apa boleh kita. Kacai sangat. Duk berebuh. Duk berapa. Jangan. Ni nak pesan pada pemuda-pemuda semua.
Hang ni no ya ingat molek. Ah, kada hari ni kabo? Karena pemuda kita hari ni tu banyak sekali no ya tu. Tak leh lek lagi, tak leh beradu lagi. Kita kena usahlah we boleh beradu. Kena payayam susut. We boleh kita tinggal benda tu. Karena benda tu Nabi perakat leu. Mai misit kausawan. Hatu. Yang keduanya wal aqu li walidai, anak yang deraka dari bapa. Ha, goning dia mabuk dia deraka lalu dah dia mari dah. Nenon mah dah. Tidak, dia mabuk sutik dia lawan mek dia lawan cik dia. Hak tu dah duduk semelih mek. Hak tu lah dia tak kecik, hak tu dah dengan bajak bau. Cik lari kecil kepala-kepala hak tu dah. Ha, tu nak ayat tu. Deraka lalu dah. Jadi dua kedi. Kedi mabuk so, kedi deraka so. Dua-dua kedi ni main misit kawasan. Hani nak ayat pada malam untuk demi kesedaran kita. Ha, apa kita nak gapo kacau duduk dah dunia nak gapo. Kita kacau jadi orang Islam, duk pakai lembu semelih, hayat semelih ni. Kita nak masuk neraka. Oh, maimi prayut, canit lagi. Tu noyak, kalau kita fikir lagu tu noyak. Sebab tu kita kena payayam. Kita kena usaha. Lagu-lagu mana, pahit sangat mana pun, kita kena tinggal benda tu. Kena tinggal. Ingat boleh. Ni adik-adik warung semua di sini. Di jerah pokok ni. Ha, ingat molek. Nak royak kita tak ada dah dari ciwik kita. Kalau kita nak masuk syurga dengan cik kita dengan mek kita, tinggal benda ni. Kalau mungkin nak masuk neraka seorang mu cik mu dari syurga, halah lah. Ikut mu lah. Nak berebus apa mati ke suka, ikut mu lah. Hani ingat molek ni. Sebab tu hari ni jang mi ukat. Masih ada peluang lagi kita hari ni untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Untuk bertaubat kepada Allah. Ha, sebab tu hari ini kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kena kembali kepada agama. Agama lah yang proses kita menjadi baik. Tak ada benda lain. Harta dunia dia tak proses kita bukan bala. Harta dunia dia tak proses kita, agama yang proses kita. Nak comel, nak huduh kita, duduk di agama. Siapa dia kerain dengan agama, orang ni comel. Siapa dia buat cincai dengan agama, maka orang ni belak. Orang ni berak. Hani untuk kita cari kesedaran ibu-ibu ayah. Ni tak ada dah. Ni kuamai kita hidup dunia. Kalau kita tahu buat lagu tu, oh tak ada kuamai sikit pun. Sebab tu Tuhan tiap kita dengar benar-benar. Bukan lebih pada menatai lagi di atas kuih otak kamu. Lembu pada dia tak reti pun otak dia tak mikir. Otak dia buat goreng, buat gula, dia otak lembu. Pada dia masuk pagar orang makan anak ketah pun. Tapi manusia ni pasal apa tu hari otak pandang mikir dah. Dia buat dosa lagi sampai ke hari ni. Hani untuk kita mikir ni kesedaran ibu-ibu ayah. Ha, ingat molek dah. Hani yang penting sekali lah kita ni. Sebab tu anak-anak kita hari ni kita didikkan yang paling baik sekali. Jaga generasi hak learning ni. Hak lepas dah tak ada arah dah oleh hutan tu. Hak dah berebuh oleh hutan tak ada arah dah tu. Tapi jangan putus asa, jangan putus harapan. Kita kena selalu berdoa malam-malam. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, doa lah kepada Allah Ta'ala. Waktu malam kerana Nabi kata sulusul lail. Separuh akhir malam ialah Tuhan terima doa hamba-hamba dia. Kita bangun malam-malam minta Tuhan. Royak Tuhan yang banyak. Ya Allah, ya Tuhanku. Anakku tu, ya Allah. Dua beradik tu, ya Allah. Gana muji sangat aku, ya Allah. Anak orang lain jaya belakang, ya Allah. Kelulusan universiti belakang. Kelulusan mahawithian lain belakang, ya Allah. Bapa anakku ni kelulusan ketung, ya Allah. Ya cain sungguh rebuh ketung, ya Allah. Ya boleh pasum jadi na'wit yasak, ya Allah.
Balilah hati anakku ya Allah jadi anak yang soleh ya Allah. Tak mustahil bagimu ya Allah, Mung Maha Kuasa ya Allah. Aku mintalah di tengah malam ni ya Allah. Aku bangun nak ayak kemu ya Allah. Kalau aku tahu ayak bermu tahu dah ya Allah. Tapi ku sayang ke anakku ya Allah. Aku kacau pera kecil-kecil sampai besar ya Allah. Aku manjolah dulu aku beli belako ala-ala main ya Allah. Tapi bila besar ya Allah geno ya Allah duduk dalam hutan tu situbik ya Allah. Anakku nak jadi sakit pula geno ya Allah. Ha berdoa kata malam-malam. Minta Tuhan. Ha ni kita orang Islam lagu ni ni. Witi Muslim. Ni niau tang kong Allah. Ni jalan ni hak Tuhan dia mengajar kita no ya. Tak ada dah. Semua tu cacin belaka. Tapi kita sebagai hamba dia tak patibat. Tak patibat. Tak buat apa yang Allah Ta'ala pelorong kita. Ha ni kita. Sahabat tu dah kacau. Lawai Tuhan tu kawai. Orang duduk semaya, kita tak semaya. Ha ni. Orang tahu minum ketung, kita minum ketung. Jadi lawai Tuhan. Pasal kita Tuhan baik dah kita. Tidak tak? Toke dengan anak koli. Kata dengar toke baik tak? Tak kena kaya. Gaji pun tak bui. Kita kena turut. Tuhan dah kita baik dengan dia. Allahu Akbar. Dia tak tahu kasi kita. Dia tak tahu kasi kita. Tuhan dia tak tahu kasi. Bila kita baik dengan dia. Kita junjung perintah dia. Dia kata apa kita buat. Allahu Akbar. Hak kita tak minta dia bui lagi. Pas kalau kita minta tak nak kecek dah. Dia bui dah. Minta sutik dia bui 10 butik. Supaya kita dengan toke. Kita baik dengan toke. Toke demi sikit kita sapat dah. Hari kerja tak pernah kelong kita kerja molek. Lagu mana toke dengan kita? Kita minta nyawangin dia. Kita minta nyawangin dia toke. Nak wang nyawangin weh dua uti. Pasal nak waklik ke bini so. Kita nak makan sebuti, bini sebuti. Muamik setanah tu. Oh, tengok toke dia baik. Piko setanah kita 20 butir lebih. Tengok. Minta dua uti weh setanah. Kalau kita minta setanah. Berhabis 4 tanah tu. Tengok. Toke nak ia baik. Tapi tu dah. Nindak kita lawai dia. Dia lawa dia tak nak kocak, tak nak koyak dah. Dia lepah turun dalam neraka. Tu noyak, dia lepah. Tuhan dia perkat lew naik Al-Quran. Kau perkat manan lew? Pan si roi pi kwa lew. Tuhan kata kena kita. Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Waskuruli wala takfurun. Tu di antara ayat tu hai royak. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mung kepada aku. Tuhan suruh kita ingat ke dia. Tuhan ni suruh kita ingat ke dia. Tu. Tengok tu hai royak siap dah. Karena kita hamba dia. Kita hamba dia ni Tuhan kata mu ingatlah aku. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah mu kepada aku. Bila mu ingat ke aku pun ingat ke mu. Tu ayat saning Tuhan kata tu. Ayat saning hamba baca tu. Tuhan kata mu ingat ke aku. Hei hamba-hamba aku ingat ke aku banyak. Bila mu ingat ke aku pun ingat ke mu. Kalau mu tak ingat aku, aku pun tak ingat kamu. Sitning lah orang panggil orang tak ingat tu hai, hidup jadi susah. Cuba tengok orang. Kerja sama tak semayah seni tak? Cuba dia mau tengok. Hodok piku kayu ketoh tu peluh. Kau tak ada pasal semayah. Semayah pun tak. Zuhur pun tak. Asar pun tak. Kerja muak kayu ketoh tak kereta buruk. Seni tak? Cuba kita tengok mohon ada tak Toyota Rewo Paideng ada tak? Tak ada. Ada coli hok. Hok belok ring tu. Aduh, tak ada. Tuhan tak bui. Boleh duit hari-hari boleh tapi tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Habis tak tahu ke mana. Bunyi atas 1,000 sehari. Mikul kayu ketoh. Naik tak ketahan.
Duk isi dalam kereta puang tu. Allah, 5 orang buat dia. Boleh 1,000 seorang, 5,000. Penuh kereta puang. Esok habis dah. Hani naya. Dia tu tak padu lagu tu dah keadaan hidup. Dia tak padu lagu tu dah keadaan hidup. Ha, sebab tu lah hari ni. Kita tak ada dah munggu lain. Nah. Ha, tu. Maka ambo berserulah kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita. Di depan ambo ni ke. Di malam ni. Ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang duk ikut dalam YouTube kita ni, dalam channel kita ni, beribu-ribu orang ni, meminta lah sebagai dana untuk tadika dan masjid kapung jerah bokok pada malam ni. Kerana amu tengok serba kukurangi belako. Dan tadika pun kecil ya tadika. Masjid beri makian kecil ya. Mimbar tak ada lagi. Mimbar tak ada lagi. Jadi sangat-sangatlah perlu kepada batu eh. Sangat-sangat perlu kepada dana. Untuk nak sepenuhkan masjid juga tarikah. Tu masyarakat Islam sini ni. Duduk sekali dengan orang asing. Nah, orang buzah. Islam duduk sini lebih kurang dalam 43 buah rumah. Gitulah. 43 buah. Tu rumah noyak tu. Sikit lah. Adik-adik tadika pun bunyi kata ada 40 orang lebih. Tu noyak. Sebab itulah kita perlu kepada dana hari ni. Pada dana. Pada batu-batu-batu untuk nak bantukan masjid dan juga tadika hari ni. Tapi walaupun sedikit, walaupun gapo, alhamdulillah. Kita tengok kerjanya, tukuh lumuhnya adik kakak kita sini. Luar biasa lah. Malam ni bukan kata kapun ni saja ni. Kapun jiran-jiran ni berhapir-hapiran ni tengok ramah hari ni. Ramah menyaksi pada malam ni. Tu nak ayak. Dah. Tu ting duk jalan tu skoda. Bubuh lah pak ciwi nak boleh apa step pun. Nampaknya 20 kuk belakang buk merah tak ada sebut. Buh. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidin penutung yang ada di luar sana, baik di petani, jalan, menara, segoro, bukit, kerabi, bakok-bakok. Di mana saja umat Islam ada, berhaklah masuklah dana ataupun sumengi kepada masjid jerah bokok. Jerah bokok pada malam ini. Nombor ekon bank dia ni, Malik Tanakan. Tanakan Krung Thai. Iaitu 925-032-5430. Malik Tanakan ini tak nama Abdullah Cik Leh. Abdullah Cik Leh. Ini insya Allah Ta'ala sumailah kepada masjid ini. Ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana. Di luar sana, di naro tengok banyak mana ni. Siapa Malaysia, siapa Kuala Lumpur. Ni, siapa Mekah kita tengok belakang ni. Siapa di Amerika, Australia. Siapa seluruh dunia ni, ibu-ibu, ayah-ayah tengok ni. Kita minta pada malam ni, bui sumengi banyak-banyak sikit adik-adik kakak kita. Nah, baik di jalan, ada jual deria, ada tokeh deria tu, buh hati. InsyaAllah deria kita tahun depan ni tak jadi kemarah. Jadi lebak, kita boleh duit banyak, pitih banyak. Buatlah jariah untuk nak buat bekalan kita di akhirat nanti. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Jangan terlupalah masjid jerah bokok kita pada malam ni. Nah, di antaranya, panggil Ma'al Hijrah. Mengingati hijrah Rasulullah. Yang membawa agama perjuangan Rasulullah. Begitu dahsyat sekali sehingga Rasulullah berjaya. Makan masa 23 tahun Nabi kita berjaya bawa. Tahun yang kelapan Nabi kita buka Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kejayaan Rasulullah tahun yang kelapan. Dapat merdekakan Mekah kembali kepada Rasulullah. 8 tahun Nabi kita tinggal Mekah. Akhirnya tahun yang kelapan dapat kembali ke Mekah semula. Bila Nabi kita duduk di mana sampai 10 tahun.
tahun yang ke-10 Nabi kita meninggal dunia. Meninggal para-para sahabat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita kembali ke rahmatullah. Umur 93 tahun. Ini ibu-ibu, ayah-ayah. Nah, jangan lupalah. Kita pakat salurkan dana kita, batu wek kita kepada masjid. Iaitu jirah bokok malening melalui nombor ekor bing. Mailit tanakan kruntai. Nah, bing kruntai. 925-032-5430. InsyaAllah akan menjadi jariah. Akan jadi ganjaran untuk kita jadi bekalan di akhirat lagi ke datang. Hani muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah di luar sana. Sama-samalah kita salurkan dana kita, batu wek kita kepada masjid atau tadika jirah bokok pada malam ini. Baik, ibu-ibu ayah-ayah. Baik, ibu-ibu ayah-ayah. Kita telah maklum bahawa perjuangan Rasulullah ni memang dahsyat sekali. Tak ada siapa dia berjaya semacam Rasulullah. Kalau tidak ada pertolongan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka gagallah perjuangan Nabi kita. Tapi kerana Allah Taala dah pilih dah, Allah Ta'ala dah pilih dan Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk bawa agama, maka berjayalah Nabi kita. Tapi berjaya Nabi kita macam-macam Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita. Supaya Nabi kita dan para sahabat rasa kepahitan berdakwah bawa agama semasa berada 13 tahun di Mekah. Tak pernah rehat Nabi kita. Tak pernah rehat, tak pernah duduk setinggung. Nabi kita, nak rakyat kata. Susah tak susah Nabi kita. Kerana Tuhan kata, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Tuhan kata dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Huwa Allah. Ia Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah mengutuskan Rasul Nabi Muhammad ke alam dunia ni bil huda wa dinil haq. Rasul lah bawa hidayah wa dinil haq, dan Rasul lah bawa agama yang sebenar. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Tuhan kata dalam Quran dah. Tuhan kata, akulah bakit Nabi Muhammad, letak Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Pasal aku letak Nabi Muhammad, Muhammad lah sebagai wasitah untuk dapat hidayahkan kepada hamba-hambaku semua di dunia. Wadinil haq. Muhammad juga bawa agama sebenar. Tak ada dah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Agama yang Allah Ta'ala jomrat ialah agama Islam. Agama lain tu saya tak jamin. Tu saya tak jamin agama lain. Agama Islam tu saya dah jamin dah. Sehingga tu saya kata, liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Liyuzhirahu ala dini kullih. Pasal apa tu saya bakitkan Rasul membawa hidayah dan bawa agama yang sebenar. Liyuzhirahu ala dini kullih. Kerana nak mezahirkan, nak mengatasikan ala dini kullih di atas agama sekalian yang ada di permukaan bumi. Kita panggil kata tu hebakik ke Nabi Muhammad bawa agama saat ini. Nak mengatasi ialah nak perakkan agama-agama yang ada di dunia. Tidak. Agama dunia banyak. Tapi Islam mengatasi habis. Hak tinggi sekali Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam agama tinggi, tidak ada agama lebih tinggi daripada Islam. Ha tu. No ayat tu. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrikun marah sekali, benci sekalipun, tak ada kira Tuhan kata. Aku bakit Muhammad ni sekali nak mengatasikan agama. Aku nak perak habis agama-agama tak dunia ni. Ha ni no ayat. Sebab itulah Islam hari ni alhamdulillah. Munculnya Islam hari ini di kebelakang ini cepat sekali. Cepat, cepat banyak orang masuk Islam, pocimociwi hari ini. Ha, hari Senin Islam ribu-ribu juta. Ha, tu noya Islam hari ini tak ada dah. Dalam praktik angkrik. Dulu 45 tahun dulu 200 bot Kristian jual ke orang Islam buat masjid, maya jemaah. Hari ni nak ayak menekat naik sampai 500 bot lebih dah. Bot Kristian. Masjid hak agama Kristian. Jual kerana tuan masuk Islam janggut sekat ni. Tuan masuk Islam. Jual bot ke orang Islam buat masjid hari ni. 500 lebih dah. Tu cepat dapat hit angkrik. Hani nak ayak ingat molek. Dalam Amerika dulu ada 300 ribu yang Islam. Dulu dalam Amerika seluruh orang kulit hitam 300 ribu orang. Lalu ni tahu dalam Amerika 10 juta lebih dah. Ni Islam dalam Amerika no ya tu. Apakah lagi negeri lain? Di Perancis berama, di Australia saya ambil dia ya Allah masuk Islam tiap-tiap hari. Mak Saleh masuk Islam tempat dia kerja tiap-tiap hari. 3 orang, 2 orang, 4 orang. Ada nanah hari, nanah hari, nanah hari. Haning nak ayat kata Mak Saleh masuk Islam. Teriak menangis dia tu. Sesar dia lama mana dah. Duk joli, duk berzina kot ke tepi alat. Mak Saleh duk berzina sepuluh lembu dah. Kok patah-patah pakat telanjang sampai tak pakai seluar sikit buk. Tu noyak masalah sesak dia. Tapi bila jumpa dengan Islam, dia rasa bangga. Dia rasa bangga. Isteri dia, suami ni rasa bangga. Baru temu agama sebenar. Agama dia tu sepul lembu dah. Sepul lembu masalah. Mek dia pun dia tidur. Anak pula tidur dengan mek dia. Anak tino tidur dengan pak dia. Tak ada orang nak wikong kuan ke apa pimai ke pok dia. Dia kekai wik pok dia. Itu nak ayak tu Mak Saleh. Tu nak ayak tu. Apa panggil tak ada agama. Lembu, 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 lembu. Lembu kawih. Tengok dah hidup tanya di Pattaya banyak mana. Di Patan banyak mana. Itu nak ayak Mak Saleh. Supaya lembu dah tu. Allah nak ayak tu. Hak jumpa dengan Islam. Enggak dia bahasa bangga, 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 bangga. Mujulah dengan Islam muju ku tak mati lah kapi. Ni noyak masalah hari ni noyak. Ha ni kita kena banyak, kita kena bangga-bangga kita. Karena kita Islam sah bukan masalah kita. Kita tak ada tempat duduk telanjang tak ada. Mani telaga pakai kain seher kita. Oh kalau masalah tak nak pakai cek. Pakai jalan kot tu boleh-boleh motong tak akan kain baju. Dik nyamuh pergi. Noyak tu. Ha ni noyak. Nak ayat atas kita, alhamdulillah. Kita sebagai tua Islam. Kita ni sebagai sahibul Islam. Ha, kita ni sebagai tua Islam asal. Jagalah Islam ni molek. Rajinlah berjemaah di masjid. Rajinlah baca Al-Quran. Rajinlah mengaji-mengaji agama. Biar kita tahu banyak, kita buat amal banyak. Karena kita nak mati, nak tinggal dunia. Hani nak ayat kesedaran kita dah hari ni. Tak ada dah. Ni kita perlu tengok sekali. Di Makiyah Nabi bawa agama permulaan lagu mana? Payah sekali. Nabi kita noya, hidup dia ni masa kecil susah dah. Umur 12 mula kerja dah Nabi kita. Menega dah. Tu noya tu. Umur 17 Nabi kita kerja dari Syam dah. Jadi anak Ali Khadijah dah. Umur 25 Nabi nikah dengan Khadijah dah. Cuba tengok. Nabi kita susah tak susah bawa diri. Tak jadi rasul lagi. Bila duduk dengan Khadijah lebih kurang. Lebih kurang 4-15 tahun.
Maka cukuplah umur Nabi kita 40 turun wahyu yang pertama. Tak suka kata dia nak jadi Nabi ni jadi Rasul. Turunnya Iqra' yang pertama Nabi kita. Tu no ayat tanda-tanda kerasulan. Tanda-tanda Nabi Muhammad dah jadi Rasul dah. Turunnya Iqra' wahyu yang pertama. Iqra' warabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu no ayat tu. Turun Iqra' tu. Lepas tak lama Iqra' ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tak lama tahunya kepak tu ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. 3 tahun Nabi kita duk berdakwah susuk. Susuk takut musyriki Mekah tu marah. Diketuai oleh Abu Jahal dan Sayyidina Umar dan Umayyah bin Khalaf. Tu no ayat Nabi kita. 3 tahun ada ground. Dalam tanah orang tak kenal. Tahun yang keempat tu ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Tuhan suruh Nabi kita tosa taruh lah. Tosa susuk lah Muhammad. Bum betul terel lah. Sedeng lui, sedeng lui. Tu Nabi kita, ya maksyara Quraisy. Ya maksyara Quraisy. Nabi kita duk dakwah. Duk panggil puak Quraisy. Di mana? Di Bukit Safa, Bukit Marwah. Nabi kita duk sarah, duk sarah, duk sarah. Hani no ayat tu. Ni tahun Nabi kita berdakwah baru boleh 40 orang. Susah noyak tu. Allah nak boleh kata Pak Islam. Sebab tu kita dah hari ni ibu-ibu ayah-ayah adik kakak ni jirah bokok ni. Ha kita duduklah tenih-tenih, kita tenih duduk jangan duduk wi molek. Jagalah ibadat kita masjid kita. Asuhlah anak-anak kita jadi insan yang berguna. Jadi insan yang berguna yang sempurna. Boleh tolong ibu bapa. Ibu bapa boleh minta tolong dia. Tak ada dah kita kena berbukti baik kepada dua ibu bapa. Siapa dia nak masuk syurga? Buat bukti dua ibu bapa. Kerana syurga dua tapak kaki ibu. Isteri mana nak masuk syurga? Berbuktilah kepada si suami. Taatlah ke si suami. Kerana syurga di bawah tapak kaki itu lelaki. Hani noya atau Islam dia ajar cacing nak dah. Maka bila laki bini tu baik dah. Apa lagi noya atau kita tak ada dah. Apa panggil mi kuam suk tisut. Ni dah panggil krop kuam mi kuam suk. Bila kita to'ak kepada Allah Ta'ala. Ni dah ciwi kita mi kuam suk. Kalau kita tahu amal ibadat. Tuhan merka kita. Kita hidup tak tenih. Tak ini. Kerana kita tak ada. Tak ada apa panggil tak ada tak patuh kepada Allah Ta'ala. Tak pernah zikir kepada Allah. Tak pernah semaya kepada Allah. Kita selalu lupa kepada Allah. Kita hidup gelah kesah. Gelah kesah. Lebih-lebih lagi kita kerja. Dalam kerja buat kita tak berjaya. Macam mana kita duk mikir duk jiwa kita. Tidak Tuhan tak kata. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir ingat ke Tuhan itu tatmainnul qulub menyenangkan hati kita. Tuhan menyenangkan hati kita. Tatmainnul hati kita. Senih hati kita. Pasal apa? Kita banyak beribadat kepada Allah Ta'ala. Hari itu Tuhan royak siap dah. Tuhan royak siap dah. Tu nak royak itu tang orang Islam. Jangan kriat. Jangan kriat. Kita baik dengan Tuhan esok ya. Baiklah dengan Allah Ta'ala. Jangan tak baik dengan Tuhan. Tu no ayat tu. Kita akan berjaya dunia dan akhirat. Tapi kalau tak baik dengan Tuhan. Tak jaya dunia akhirat. Moci-moci. Wih no ayat tu. Kita nak jalan jauh lagi no ayat tu. Jangan tak nampak otak kita di hari ini. Hak kita nak pergi ni. Nak boleh kau sapa tempat yang kita nak pergi ni. Ni nak wisne tu. Allahu Akbar. Si setani jai-jai. Pak teseng lagi besar-besar. Tong cot. Kena cot. Kena beradu. Mana setani rek? Setani kubur. Setani bukan kubur. Setani kubur. Setani barzakh. Kau ke alam kubur. Nalek. Ni setani rek. Kita kena cot situ. Cot. Lah ni orang nak cot situ lagi.
Mek kita dah cot situ. Cik kita cot. Pok nakik kita cot. Orang kampung kita cot. Satu susan tu. Satu kubur. Apa, ada beribu ke. Semua dah cot situ. Dah nanti kita berlakon. Lagi kita tak pergi, dia dah cot situ. Dia nak pergi prom-promkan. Dia nak pergi sekali. Dia nak pergi sekali. Dia nak pergi sekali. Hani dah kubur lah kau. Tu satu sesani. Sesani kita takut sekali ni. Kenapa takut? Kerana kita tak besok pergi lagi. Nabi pun besar. Kena buat molek. Kena buat molek. Kalau kamu tak tahu molek, sini susah dah. Sesani rek ni susah dah. Pada sesani rek pun susah. Sesani tisong. Kau susah. Kau susah. Kau susah dah. Kalau kamu buat molek, sesani rek molek, maka kamu akan pergi sesani tisong. Kau di. Tisab di mah. Tisi sebaik-sebaik. Hatu nak ayat tu. Tapi kena payah-payah buat molek. Pas kita buat tak herah hari ni. Macam mana kau? Haa tu. Buat tak herah. Tak mengaji. Tak sedia berkalek. Padahal tak ngaji. Kita nak lepas ke. Nak orang selain kena ngaji. Dia akhirat. Dia kong dengan ilmu. Kau kita dah di sini. Dan kita masuklah kubur. Soalan tu nak 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 jawab. Kena tak ngaji. Bukan kita mati kak. Gi. Pakat turut ramai-ramai. Tak ada buat apa tu. Dah. Duduklah kubur masing-masing. Noyak melekat tanya. Man Rabbuka. Wa man Nabiyuka. Bain. Tak kena bong. Dia tak tahu. Ayalah kita. Ah, kena kata seperti ayalah. Sakit. Kita demo tapa pun habis rain dah. Demo kata dengan kayu depannya tu. Habis rain dah. Susuk rain demo. Sakit tak? Oh, tak nak kecek. Hak melekat tak nak kecek lah. Kena sebuti badai dah. Noyak kuat tak kuat moci. Oh, noyak. Ha, ni kita nak gini. Pas nak gini bukan lagu ning. Kalau lagu ning tak apa ni pakai kain baju belakang ni. Pakai kain baju ada air ada gapa boleh bawa. Lapar minum dah. Gitu lanyai bogeh. Panah klik-klik. Telanyai belakang kain selar tak ada. Baju dalai tak ada. Luar dalai pun tak ada. Ni kita nak pergi ni. Pergi sungguh-sungguh. Air setitik tak ada. Tak usah kata sejebur ni. Setitik. Jod dia kami mi. Tu. Roti sekeping pun tak ada. Sekup peri sekeping pun tak ada. Nasi kerabu tak ada. Tu. Noyak tak ada gabus karo. Ah, tu noyak kata. Kita nak pergi ni. Kita nak pergi ni ayat tu. Kena ingat molek. Kena ingat molek. Ha tu. Setani tiso. Mahsyar. Duduk di padai mahsyar. Macam orang-orang. Orang seluruh dunia. Bukan satu praktik Thai. Tuluk. Ambil di tu adeh itu sampai kau ikan maksud banyak mana. Tak tahu tu laki kita duduk mana. Anak duduk mana. Natu duduk mana. Tu tua duduk mana. Tu besa duduk mana. Tak tahu. Tua kai tua man mung mung aku. Ni nak ya luk na ni. Ni hok kita capai ni. Jangan ingat kata bari yang meroyak ni. Ni kandung tang kong rau. Ha tu niau tang ho Allah. Takut tu. Yang ketiga stani tisam. Gapo? Ialah stani tisam time amale. Time amale kita kena time amale kita ni. Faman sakulat mawazinu. Siapa dia pergi berat balik dos balik pahala. Faulaika humul muflihun. Orang yang dapat kejayaan. Ha tu, noyak tu. Siapa dia pergi berat balik pahala jaya. Ha ni kita nak timai. Sudah timai pak, gila sesani tisi. Kau ke meniti nak lep. Kita dun bun sepan. Bun sepan gi. Ha, kita jalan tah titi ni. Jalan tah titi. Ha, tu panggil siratul mustaqim. Ha, ni kita ingat molek. Ni no ya tu setani jaya si setani. Begini lah ya tu satu-satu. Ya tu ada 7 cekok. Di berapa ni? 500 tahun perjalanan ni. Semung lekok pula so. Lekok pula so. Ambil lekor ni pergi 500 tahun perjalanan ni. Temu cekor pula 500 pula. 7 kali 500. Banyak mana?
Tuduk niti saja. Pau siapa di pintu gerbang syurga. Nampak syurga. Lu comenya. Lu meranggap pun dia jangan. Allah. Masuklah itu. Tu kena si setani jai-jai. Hani no ya. Sekok-sekok 500 tahun perjalanan ni. 500 tahun. Bukan 500 hari. 500 tahun perjalanan ni. Di telekok tu ada pang pula. Ada malaikat tu jaga situ. Dia tangguh, tanya soalan. Semua ada 7 soalan. Tak niti saja kena jawab. Tong tau apa itu. Hani ngayak tu. Bukan mudah nak masuk surga tu. Hai. Bukan tu asmaya tak boleh lagu ni. Maya, banyak lagi. Sebab tu Tuhan kata. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Maksudnya Tuhan suruh semaya. Cukup ke semaya saja? Tak. Tuhan kata, waf'alul khair. Buatlah kebaikan. Buat kebaikan lagi. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Jadi kita nak masuk surga Allah Ta'ala nak wijaya, bukan semaya saja. Kita kena iringi, kita kena capur dengan kebaikan-kebaikan lain. Semaya-semaya dah tak tinggal. Tapi waf'alul khair, buatlah kebaikan. Mana kita jariah, tertolong orang susah. Kita mengatik. Ha, tu nak ayat tu. Kita bantu anak yatim. Kita buat masjid. Kita buat tadikah. Semua tu waf'alul khair. Bilalah kita buat lagu tu. La'allakum tuflihun. Harap-harap mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Tak ada dah. Inilah hijrah melahirkan kesedaran. Ha, itulah. Dah. Ambo rasa setakat ni lah malam ni. Ha, dua rasa totih-totih dia ni. Oh, nampak pakat lari belakang dah. Ha, tu dah. Ha, padat dah ni. Hatu ibu-ibu ayah-ayah nak royak kata. Sebab tu hari ni kita perlu nawi ada cik samnek. Nawi samnek tu ing. Nawi kita bakal sedar belako khabar. Hari ni bila kita tak khabar ning dah jadi belako. Kadang-kadang dia kita tak khabar, demo tegur kita. Demo royak mana molek, kita marah demo. Alah saudara gaduhlah kawan, tak ada nak buat demo sudahlah. Ha tengok. Tak ada cik samnek bagi. Tak ada samnek tu ing. Hak ni payah sekali ni. Ha, kata geno weh demo. Apa anak demo tu tak ada ngaji sekolah. Alah sana gaduh anak kawai tak gaduh nak demo sudahlah. Ha, hak ni payah. Ni orang tak sedar ni. Ni orang tak ada cik samnek. Orang tak samnek tu ing. Payah, 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 payah. Hari ni kita kena terima kasih orang-orang gapo benda molek kita. Dan meroyak anak kita tak molek, kita pun molek. Terima kasih, terima kasih. Yo, yo, kawan pun nak perhati di anak. Kata, anak demo duduk ngaji kalau patung tu. Duduk posi, poha, dah nampak isap rokok baru ni. Duduk saing dengan puak dia, gendau 3. Duduk akik mutur dung-dung. Ah, kita pun perhati anak kita. Demo meroyak. Kena terima kasih, meroyak tu. Jangan kata, Allah, gaduh-gaduh anak kawan, anak demo lah. Ah, siap dah. Lagu tu, okat. Okat ke apa? Okat punuh semata-mata. Bila kita tak dengar nasihat yang rebui. Kita tak? Nasihat ni penting sekali dalam agama. Nasihat ni penting sekali dalam agama. Karena Nabi kata, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama ni nasihat. Sabi orang ni nak molek tak molek, talih luar dengan nasihat. Kena nasihat semua. Anak kita nasihat. Dek mak, ngaji gedok dek mak ni, heh. Gue tak ada pergi tengok, tak ada tanya ni, acak-acak ni. Gi ngaji gedok. Masuk gedok hong ni, heh. Agi we, gi. Sungguh gedok dek mak. Ha, gitu tak? Ha, tu kita nak ayat tu. Kita kena padu sungguh. Kena padu sungguh. Bila orang royak, kita kena terima kasih. Kerana apa tu? Kerana agama ni nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Sebab tak lalu yang nasihat. Bining sepatutnya juga. Bining kita kena nasihat. Ya, jangan lagi tu ya.
Kena Yah beli garis mari turun ke belakang kopi. Kena tak kelubung Yah. Loh, tak malu kok orang ke rambut duduk luar. Ha, kita nasihatlah. Jangan duduk tapas lalu. Lama tengok bini depan. Ya, cerah, 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 cerah. Ha, siap. Lepas tu duduk lari klik masjid dia tak hari saja. Ha, ingat tak? Ha, kita nasihat, kena nasihat, nasihat, nasihat. Nasihat orang lebih sekali nak Yah. Ha, nasihat orang lebih sekali. Sebab tu tak boleh luar dengan nasihat. Nabi pun ada ayat tu. Ad-dinun nasihat. Ugamu tu nasihat. Ha ni macam apa ni? Ni kuliah mana ni? Tazkirah ni. Nasihat. Royak jalan untuk nak menuju ke akhirat nak wisni. Ambo nak wisni dia pun nak wisni. Macam mana nak wisni? Mari kita pakat dengar. Hak Allah Ta'ala cerita. Hak tu, hak Nabi kita cerita. Supaya kita pergi sama. Jalan sama. Sama-sama jalan kita. Kalau kanan-kanan belakang. Kalau kiri-kiri belakang. Kerana hak ni jalan yang diajarkan oleh Islam. Sebab itulah apa panggil. Tuhan utuhkan Rasul ni. Ialah apa panggil. Ialah hidayah dan juga agama yang sebenar. Liyuzhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Ha, tu dah nak ayat tu. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, tu amat boleh pesan kepada adik-adik kakak sini. Ha, supaya kita jadi orang molek. Jadi ahli syurga. Kita nak syurga, 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 syurga. Tak si jatuh lain neraka. Dia jatuh lain neraka ke. Pocik, tak ada harga sikit pun. Neraka ni tempat azab. Tak kira lah api ke apa pun. Ada azab dengan api. Ada azab lain pada api. Ada belakang. Bukan ada azab dengan api saja. Hodok godeh, godeh. Hodok jijok, jijok. Ha tu, noyak tu. Macam-macam lain neraka ni. Ha, lain neraka noyak macam-macam. Ha tu, neraka dia ada tujuh semua. Syurga ada lapar. Syurga ada lapar. Syurga macam lapar syurga. Tapi neraka ada tujuh ya. Tujuh. Tapi tujuh kita tak sempat berlaku lah. Kerana neraka-neraka di tempat azab. Azab tak sempat berlaku tu tujuh hutan tu. Neraka jahannam lagu ni. Neraka sakar lagu ni. Neraka sa'id lagu ni. Neraka lazor lagu ni. Macam-macam. Tu nak ayat tu masuk dalam tu. Tapi tempat azab. Tempat toraman berlaku. Tak ada yang nak sahabat. Sebab tu kita nak mikir. Kena lawan nafsu kita. Kena lawankan benda-benda yang yang nafsu kita suka. Kerana syurga ni payah. Kalau kita tak sobar sungguh tak dunia. Payah nak masuk syurga macam-macam weh. Syurga ni nak ayak bukan mudah. Tapi bukan payah. Bukan payah. Ha, walau bukan mudah tapi bukan payah sangat. Ha, kena carut masuk syurga mudah-mudah. Sebab itulah kita kena tengok amalan-amalan kita. Kedudukan kita nak ayak lagu mana. Ha, kita dengan anak bini kita. Tu lelaki dengan bini lagu mana. Ha, tu. Dah ibu bapa dengan anak lagu mana pula. Lepas tu krop keluar kita dengan sangkum. Dengan sangkum pula. Kalau kita duduk di kapur ni ramai ke jirai-jirai kita. Ha, tu kena tengok pula. Kerana semua tu nak membawa pada dosa belakang. Tak kena cara. Kita comel dah lah keluarga kita. Anak ujuh dah. Bini berjuh dah. Kita berjuh dah. Tapi tengok pula kita dengan jirai pula. Juh dak mung. Mung ajirai mung nada dak lagu mana. Balah kau lagu mana. Ha, tak boleh juga. Kena tengok belakang. Nak jat. Kiri kanan belakang dak pay atas bawah. Kena tengok belakang. Okay, selain. Ha, sebab itulah kita dah hari ni sama-sama sedar. Ambo pun sedar. Demo pun sedar. Bila marinya tahun hijrah. Boleh hijrah. Hanilah kita hayati sama-sama supaya kita. Supaya kita petena tuin. Hijrah mana berpindah. Hijrah mana berpindah. Apa mana berpindah? Beralih. Apa mana beralih? Dulu tak molek, lah ni molek dah. Dulu ketung, lah ni dak dah. Dulu tak mari sejik, lah ni mari sejik dah. Dulu tak mengatik, lah ni mengatik dah. Dulu tak baca Quran, lah ni kita baca Quran dah. Ha, kita nak lagu tu hijrah. Hijrah ke jalan yang baik. Kalau baik, carilah lebih baik. Terlebih baik. Kalau benda tu di leo, kita cari di kuah. Ha, ni nak ayat hijrah kita, tak ada dah. Siapa dia nak hijrah kita? Tak kira orang lain nak hijrah. Kita sendiri kena hijrahkan diri kita. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu hari ni, jagalah pokcik-mokcik semua. Jangan duk balah lah kapung.
Jangan duk mengaruk, jangan duk wak karuk kita ni. Ingat molek. Jangan bala sesama kita, jangan. Jangan duk berdeki-mendeki, no ayat kata. Itu no ayat. Kenapa? Demo kaya, alhamdulillah, jangan duk berdeki. Kita sesok, alhamdulillah, cara kita sesok. Tapi jangan duk berdeki, jangan duk balah mengaku. Ingat molek, kita nak berjalan jauh lagi. Kalau kita nak masuk ke lorong syurga, kena buat molek, no molek. Kerana tiap-tiap tuk sing tuk yang Allah Ta'ala bantuk belakang. Allah Ta'ala bantuk belakang. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atiq. Tak ada gapuh orang kita kata gapuh, dia bantuk belakang. Kebaikan dia bantuk, kejahatan dia bantuk. Tak hilang di sisi Allah Ta'ala. Bila kita mati esok, Allahu Akbar. Kita akan tengoklah. Kita akan tahulah kejahatan yang kita buat dah dunia dulu. Jangan buat di hari ni. Kalau buat dah, bertaubatlah. Sebelum pintu taubat masih terbuka. Bertaubatlah. Kerana tidak akan jadi sayuknya taubat kita. Jangan miukat. Noyak tu. Sebab itulah kita muhasabah. Kali ni untuk kita baikkan diri kita. Beki diri kita masing-masing. Dah tak suruh beki orang lah. Beki kita je. Amo beki diri amo. Demo beki diri amo. Demo. Jangan dia beki diri orang. Hari ni naknya pakat-pakat sedar belakang. Bekilah berdiri masing-masing. Lepas tu jangan terlupalah. 10 maharian ni poso belakang. Poso belakang 10 maharian ni. Hak ada malam ni semua ni. Hak tak ada beroyak-oyak lah. Jangan peloy okat. Jangan peloy okat. Karena okat ni molek sekali tu. Hak apa dosa kita bertahun. Ni poso, poso sehari ya. Tapi kalau nak molek 9-10. 9-10 maharian. 2 hari hak molek sekali. Ha tu. Karena Nabi royak dah. Aku kalau tak mati aku nak poso 9-10. Tersi supo dengan Yahudi. Tapi Nabi tak ada yang mati dulu. Dia poso sehari 10 tu ya. Ha boleh juga 10 pun. Kalau imej kita kuat 9-10. Kalau kuat lagi 9-10 sebelah. Ha ingat molek deh. Ha ingat molek uka. Sehari yang kita poso. Ataupun 2 hari yang kita sobat lah. Ni apa panggil? Apa panggil apa ni? Amalai tahun ni. Bila kerang. Bila kerang. Ya ada. Kalau tak ada, tak ada dah kita. Pi main. Kalau tak ada, honing. Tak, tak ada apa. Lepas tahu dah apa, tak tahu dah kita nak duduk kubur ke, nak duduk ICU. Tak tahu dah kita. Kalau duduk rumah, tak apa lagi boleh poso. Ha, sebab itulah okat didi ni, kita buat selalu dah. Ha, kita buat selalu dah. Ingat malam ni, malam ni apa? Amo besar berlaku dah. InsyaAllah biiznillah. Tu hai apung dosa kita bertahu-tahu. Tu no ayat tu. InsyaAllah ta'ala. Maka setakat ni dah ibu-ibu ayah-ayah malam ni. Dah sekiranya ada apa ucapan ambo malam ni. Terkasar bahasa. Tak sedap dengar. Ambo pun apa ni memohon ampun dan maaf. Minta maaf banyak-banyaklah kesilapan ambo. Itu kelemahan pada ambo sendiri. Apa yang comel-comel yang beroyak sana itu ambil guna dalam hidup kita. Kerana kita nak mati berlaku. Ambil guna supaya jadi terpakar kita hidup. Membawa kebahagiaan kita dalam hidup kita. Itu nak royak itu. Nah, maka di akhir sekali ini. Jangan lupalah ibu-ibu. ibu-ibu ayah-ayah di luar sana. Kita bersalulah dana ataupun batu weh. Untuk kita nak batukan masjid iaitu Jerah Bokok pada malam ini. Iaitu sama-sama kita bubuh pitih kita di nombor ekon bank ataupun milik banci tanakan. Iaitu 925-03-254-36. Itu tanakan Kerungtai. InsyaAllah Ta'ala kita bakal kat berjariah. Lebih lagi di bulan Muharram. Bulan Muharram ni banyak kelebihan dia. Suruh pakat sedekah di bulan Muharram. Pakat sedekah. Zeroh orang sakit. Bulan Muharram. Zeroh orang aling. Tu nak oleh. Bulan Muharram nak ada. Zeroh orang aling. Zeroh orang sakit. Banyaklah sedekah. Tu nak ayat tu di bulan Muharram ni banyak. Belah-belah karo kelebihan bulan Muharram.
Ha, sebab tu kita buat amalah kebaikan kita. Nah, hari ni kita jariah. Jariahlah, masuk dah piti kita. Esok tak ada dah. Bukan tiap-tiap hari dah aku ni. Masuklah 2-300 kot, 500 kot, 1000 kot. Ha, tak hilang. Bukan we kata email, bukan we tu khotik. We kepada Allah. Karena masjid hak Allah. Nak sepenuhkan masjid dan tadika. Ha, demi anak-anak kita mengaji belaka. Ha, akan dapat pahala jariah di akhirat nanti. InsyaAllah kaya dengan pahala. Maka Abang sudahi. Ha, sebelum sudah ni, Abang terima kasih kepada tuan email kita. Apa ni masjid. Masjid Nuruddin deh. Masjid Nuruddin Jerah Bokok pada malam ni. Amu banyak-banyak terima kasih kepada tuan email dia dan Khotik Bilal. Dan juga kepada kanak-kanakan semua. Dan kepada guru tadikah. Dan pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita. Seteruhlah kepada hadirin hadirat ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana bersama malam ni beramal deru ni. Sampai duduk atas tembok semua ni. Mutu penuh. Nah, alhamdulillah. Maka di akhir ni. Amba sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا صحة وعافية ظاهرا وباطنا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين